Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Johan Chandra Dinata, di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, tonton semua video-videonya, dan dibagikan kepada semua teman-teman Anda. Dan saya mohon untuk tidak di skip iklannya, atau tolong jangan diklik lewati untuk iklan. Nikmati iklannya sampai habis. Dan bagi Anda yang menjadi korban pemerasan PCS, bagaimana solusi untuk melepaskan diri dari kejaran ancaman pelaku PCS? Anda bisa simak semua video-video saya dan insya Allah Anda akan mendapatkan solusinya. Atau jika Anda ingin lebih jelas lagi, Anda silakan untuk berkonsultasi langsung dengan saya secara pribadi di nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, video kali ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang mungkin cukup penting bagi Anda ketika Anda telah terjebak menjadi korban pemerasan VCS atau video call sex, yaitu bagaimana cara kita untuk dapat menenangkan diri dari ancaman ataupun teror pelaku PCS saat kita telah menjadi korban pemerasan PCS. Ada satu hal yang cukup penting dapat Anda lakukan untuk bagaimana supaya Anda bisa tenang. Karena kunci dari selesainya masalah PCS Anda adalah ketenangan. Yang membuat Anda tidak tenang sebenarnya adalah ancaman-ancaman pelaku yang dikirim melalui WhatsApp. Pelaku mengirim pesan di WhatsApp Anda yang isinya tentang ancaman. Ancaman itu isinya lebih pada penekanan akan disebarluaskan video PCS Anda. Disebarkan ke media sosial, disebarkan ke keluarga Anda, disebarkan ke teman-teman Anda, disebarkan ke tempat-tempat kerja Anda, disebarkan ke grup-grup kampung Anda, dan dimanapun saja pelaku akan mengatakan akan disebar luaskan video PCS Anda tersebut. Tentunya hal inilah yang membuat para korban menjadi stres, menjadi depresi, mengalami traumatik, mengalami sindromatik, yang membuat para korban tidak enak makan, tidak bisa tidur, males bekerja, dan sudah merasa dunia ini sudah berakhir. Mengapa itu bisa terjadi pada korban? Karena korban telah membaca semua pesan-pesan dari pelaku PCS yang sifatnya ancaman semua. Jadi, ancaman-ancaman tersebut memang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Karena jika korban tidak diancam seperti itu, maka tidak akan mungkin korban akan takut. Karena kalau korban tidak takut, maka korban tidak akan memberikan uang kepada pelaku. Jadi, mengapa korban
harus ditakut-takuti oleh pelaku dengan harapan agar korban memang benar-benar takut. Sehingga ketika korban takut, maka harapan pelaku korban akan memberikan uang kepada pelaku. Lagi, mungkin sampai korban menjemput ajal atau meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh pelaku kepada korban itu tidak akan ada habisnya atau tidak akan ada hentinya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Anda saat terjebak dalam jerat pemerasan PCS, kuncinya adalah Anda harus tenang. Karena jika Anda tenang, maka Anda bisa mengendalikan logika Anda. Anda bisa memanfaatkan akal sehat Anda. Anda bisa berpikir dengan jernih. Anda bisa mengambil langkah-langkah dengan santai. Anda bisa melepaskan diri dari kejaran ancaman pelaku PCS dengan kemenangan. Bagaimana agar Anda bisa tenang? Yaitu dengan tidak membaca pesan ancaman pelaku PCS. Sekali lagi, jangan Anda buka atau baca pesan yang dikirimkan oleh pelaku kepada Anda. Pesan-pesan tersebut isinya adalah ancaman-ancaman. Maka jangan sampai Anda membaca ancaman-ancaman tersebut. Karena itulah yang akan menyebabkan diri Anda menjadi tidak tenang. Sehingga jika Anda tidak tenang, maka pelaku dengan mudah akan menguras harta Anda. Nah, jadi untuk menuju ketenangan tadi adalah jangan dibaca ataupun dibuka pesan ancaman dari pelaku PCS. Sesegera mungkin Anda hapus semua ancaman-ancaman tersebut dari WhatsApp Anda. Lalu Anda segera lakukan pemblokiran terhadap nomor pelaku tersebut. Nah, ketika Anda sudah tidak lagi menerima ancaman-ancaman dari pelaku dan Anda tidak membacanya, maka Anda akan menjadi tenang sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin, dengan logika yang hebat, dengan akal yang sehat. Jadi langkahnya yang saya sampaikan tadi, ketika ada pelaku mengancam Anda, maka ancaman yang dalam bentuk pesan tadi jangan Anda buka, apalagi Anda baca. Segera saja Anda hapus pesan ancaman tersebut, lalu lakukan pemblokiran. Setelah itu nanti, kemungkinan setelah Anda memblokir, kemungkinan pelaku akan hadir lagi dengan menggunakan nomor yang lain dan disertai juga dengan ancaman-ancaman. Maka lakukan hal yang sama. Hapus pesan ancamannya, jangan dibuka, jangan dibaca, lalu segera lakukan pemblokiran. Setelah itu nanti kemungkinan akan muncul lagi pelaku dengan nomor-nomor yang lain, entah itu ada ancamannya atau tidak ada ancamannya. Ada ancamannya, Anda hapus, jangan dibaca. Tidak ada ancamannya, berarti kita tidak bisa memastikan siapakah yang menelpon Anda. Biarkan saja, jangan diangkat teleponnya. Ya, kalau dia sudah menelpon sampai puluhan kali enggak kita angkat dan dia sama sekali tidak memberitahukan kepada Anda siapa dia, maka bisa dipastikan dia adalah pelaku PCS. Maka segera lakukan pemblokiran. Karena ketika ada seseorang yang memang bukan penjahat, bukan pelaku PCS, yang menghubungi Anda berkali-kali tidak Anda respon, biasanya dia akan mengirimkan pesan, menyampaikan kepada Anda bahwa yang menelpon adalah saya,
si A, si B, si C itu ternyata memang teman Anda. Nah, itu biasanya mereka akan mengirimkan pesan untuk memberitahu siapa yang menelpon. Tapi kalau tidak ada dan ditelepon secara berkali-kali, maka bisa jadi itu adalah pelaku BCS. Jangan sekali-sekali Anda melakukan kontak langsung dengan pelaku BCS. Karena kalau itu Anda lakukan, maka pelaku akan menyampaikan kata-kata ancaman yang lebih pedih, lebih sadis, yang kemungkinan bisa membuat diri Anda semakin stres. Jadi, sekali lagi, jangan takut dengan penyebaran. Penyebaran sejauh ini hanya sebatas ancaman yang bersifat gertakan saja. Sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan itu. Yang paling penting adalah Anda harus berusaha bagaimana supaya Anda bisa tenang agar permasalahan BCS Anda bisa selesai dengan baik. Itu saja singkat video ini untuk Anda semua. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan panduan ataupun tutorial bagi Anda untuk mengetahui bagaimana cara menenangkan diri saat terjebak sebagai menjadi korban pemerasan BCS. Dan tak lupa, yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bertobat, mohon ampunan, dan berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal yang bodoh ini. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula untuk menutup semua aib-aib kita, agar BCS video yang ada di pelaku benar-benar tidak disebarluaskan. Jika Anda masih merasa galau, silakan yang beragama Islam untuk melakukan zikir menyebut nama Allah. Insya Allah itu akan dapat membantu menenangkan pikiran dan jiwa Anda. Dan terakhir, jika Anda memiliki rezeki, jangan Anda lupa untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu agar mereka mendoakan Anda selamat dunia akhirat. Tetap semangat, salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Binata. Bagi Anda yang telah menjadi korban BCS, temukan solusinya di video-video saya. Bagi Anda yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, silakan menuju ke WhatsApp saya yang nomornya ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Terima kasih atas dukungannya dan mohon tetap terus dukung channel saya, Johan Chandra Dinata. Klik subscribe, di like, di share, komentar, tonton semua video-videonya, bagikan kepada teman-teman Anda, dan jangan di skip iklan-iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.